Raja. Orang nyabak, orang kepenak. PRJB. Kami semua putra-putri Indonesia. Thank you.
ini adalah tempat menggadaikan emas ya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian sampai di Hong Kong itu kalian akan lihat tanda seperti ini. Ini adalah tempat pegadaian. Jadi kalau misal nanti kalian udah di Hong Kong, kalian tuh misal nih ada kebutuhan mendadak dan belum gajian dan kebetulan kalian tuh punya emas, kalian bisa menggadaikan ke sini ya. Tinggal bawa emas kalian tanpa harus pakai surat, kemudian bawa KTP Hong Kong kalian. Kemudian nanti di dalam pegadaian ini akan menaksir gitu, ditimbang emas kalian tuh seharga berapa gitu. Dan masa jangkanya itu biasanya 4 bulan, nanti kalian bisa tebus kembali. Jadi itu tadi ya, kalau kalian hari Minggu itu begitu banyak aktivitas Mbak-mbak TKW Hong Kong yang bisa kalian lihat di vlog saya. Semoga video ini bisa menginspirasi atau memberi gambaran untuk kalian yang masih berencana mau kerja ke Hong Kong. Oke, semoga video bermanfaat kalian semuanya. Wassalamualaikum.